Israel menggali kuburannya sendiri. Pasukan Israel mengklaim telah kembali membunuh pimpinan Hizbullah Ali Jamal al-Din dengan drone. Mengutip sumber utama pada 6 Agustus, kabar itu merupakan konfirmasi langsung dari pasukan pertahanan Israel alias IDF dalam sebuah pernyataan, serta pihak Hizbullah juga telah mengkonfirmasi kabar duka tersebut. IDF menyatakan bahwa pembunuhan terhadap Ali Jamal al-Din Jawad telah menurunkan kemampuan Hizbullah secara signifikan. Rincian penargetan Jawad ditunjukkan melalui video yang memperlihatkan drone yang fokus mengincar mobilnya di jalanan desa Aba, Lebanon Selatan. Setelah itu drone berisi bahan peledak tersebut pun berakhir meledak. Tak lupa IDF juga mengungkapkan bahwa Jawad merupakan komandan elit Ratuan Hizbullah, sehingga dengan IDF berhasil menargetkannya, maka kemampuan tempur Hizbullah diklaim menurun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.